warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Kakak Samia 90. Ya, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghapus iklan kita di marketplace ya, yaitu di aplikasi Facebook ya. Jadi kita akan menghapus iklan kita yang sudah terjual atau belum laku ya, atau kita buat iklan lain lagi. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ya, langkah pertama kita langsung aja buka aplikasi Facebooknya ya. Nah, kita langsung buka, tunggu sampai profil kita ada ya. Nah, nanti di sini kita akan ke menu marketplace, yaitu ada di tengah nih ya, yang ada deket logo toko atau kayak gambar toko nih yang paling tengah nih ya. Kita klik aja, klik langsung aja klik. Nah, kita sudah langsung ke marketplace ya. Di sini kita akan mencoba menghapus iklan yang sudah kita pasang ya. Nah, langsung kita klik gambar orang atau klik profil kita, langsung aja klik. Ya, tunggu sampai profil kita sudah ada nih ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan ada banyak iklan kita nih, aktivitas baru nih. Kita yang mau dijual apa dan kita mau hapus atau tidak. Nah, untuk cara menghapusnya langsung aja kita langsung klik penawaran Anda ya. Kita langsung aja klik penawaran, klik oke, tunggu. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan iklan kita ya. Sampai ada berapa iklan ya, ada jenis berapa iklan yang sudah kita pasang. Nanti kalau kita udah laku atau sudah apa mengganti iklan baru, kita langsung aja hapus ya. Cara menghapusnya itu ya, sebagai contoh ini ya, yang kita motor ini kita akan hapus. Jadi klik tanda titik tiga di sebelah kanan, titik tiga sebelah kanan. Nanti di sini kita langsung aja klik hapus tawaran. Nah, hapus tawaran ya. Oke, tunggu. Nah, di sini kita akan menghapus gambar atau iklan kita ya. Jadi kita pilih nih semuanya nih. Kita pasarin di mana, grup mana. Langsung pilih, klik semua aja. Nah, kalau sudah klik semua di grup mana kita pasang, lalu kita hapus. Nah, di sini kita akan menghapus iklan kita yang sudah laku atau kita mau ganti lagi ya. Langsung aja klik hapus. Nah, di sini kita tandai dulu nih di Facebook atau di tempat lain nih. Kita misalkan di Facebook ya, udah kita sudah dibeli sama orang Facebook. Nah, kita langsung klik Facebook. Nanti kita langsung kirim. Nah, siapa nih yang membeli nih, contohnya nih siapa? Ya udah, kita misalkan sebagai contoh misalkan Karseno, ya udah klik aja Karseno. Kalau enggak orang lain di Facebook, ya udah. Nah, nanti kalau sudah hapus, sudah kita tinggal kembali ke beranda. Nah, iklan yang tadi motor sudah terhapus. Nah, nanti kita bisa pasang baru lagi atau kita promosiin iklan lainnya. Jadi tidak repot ya, atau misalkan ada orang hubungin tiba-tiba sudah habis kan, kasihan gitu. Nah, mungkin demikian tutorialnya ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe bagi teman-teman yang belum share atau belum pernah mencoba untuk menghapus iklan di Facebook atau marketplace, bisa dicoba untuk tutorial tadi ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.